Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini alhamdulillah saya dapat rakam satu video dan saya akan ceritakan tentang MetaFact. Semalam saya tak sempat. Selalunya saya cerita pasal cara nak minum je kan. Kali ini saya nak cerita tentang bahan-bahan yang ada dalam MetaFact ni. Tapi saya tak cerita semualah dulu. Saya cerita salah satu bahan utama dia iaitu guarana. Guarana ya, bukan lurana. Okey. Guarana ni terkenal dalam minuman-minuman yang memberi tenaga. Kalau orang kampung saya cakap tu, energy drinks lah. Kan? Dia mengandungi kafein yang lebih banyak daripada biji kopi. Dan guarana ni memang memainkan peranan penting dalam memberi tenaga dengan meningkatkan proses metabolisme badan kita lah. Lebih kurang 3% ke 11% dalam masa 12 jam. Jadi, peningkatan metabolisme badan ni lah yang menghasilkan tenaga kepada kita. Walaupun kita dalam keadaan rehat. Jadi bayangkanlah kalau mereka yang pergi bersukan, contohnya berlari, jogging, main badminton, bola semua dan sebagainya, dan memang eloklah dan ia membantu menambahkan lagi pembakaran kalori dalam badan kita, khususnya lemak-lemak yang ada dalam badan kita ni lah kan. Dan alhamdulillah ia memang berkesan pada saya, dan setiap pagi saya minum sebelum makan. Air lebih kurang 200 ml ataupun kalau botol mineral ni lebih daripada separuh lah sikit ataupun separuh pun tak apa kan. Ni saya ambil air ni sejuk sebab minum dia kalau dalam keadaan sejuk memang sedap lah. Jadi saya tunjuk jugalah cara saya nak minum ni kan. Macam biasa saya masukkan sachet ni ke dalam botol, harap-harap tak lah jatuh. Okay, kali ni dah, sachet dia dah tak ni lah, dah ok lah sachet dia. Saya dah boleh pegang. Selalu jatuh kan. Hari tu sekali jatuh. Okay, alhamdulillah. Dan goncang macam biasa. Okay, sampai dia punya serbuk tadi larut. Kita tengok lah. Okay, agak-agak dah larut. Boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi di masa akan datang.